فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdalil ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardina was-samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mu'ayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi hasabi ta'aqubil awqat was-sa'at wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, melalui mimbar Jumat ini, saya akan berwasiat. Saya ingin berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan jamaah Jumat pada umumnya. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang menjadi larangannya. Agama Islam telah mensyariatkan beberapa bentuk ibadah ritual yang selalu kita lakukan bersama. Ada ibadah yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, dan ada pula ibadah yang wajib dilakukan sekali seumur hidup. Ibadah yang sifatnya harian, misalnya sholat wajib 5 waktu. Sedangkan yang bersifat mingguan, misalnya sholat Jumat, sebagaimana yang kita lakukan bersama saat ini. Adapun yang bersifat bulanan atau tahunan, misalnya puasa di bulan Ramadan, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Dan ada pula ibadah yang wajib sekali dalam seumur hidup, yaitu ibadah haji bagi yang mampu. Selain daripada itu, masih banyak bentuk-bentuk ibadah lain yang sifatnya tidak terikat oleh waktu, seperti halnya beriktikaf, berzikir, membaca Al-Quran, berbuat baik, beramal soleh, dan lain sebagainya. Baik yang bersifat ibadah ritual maupun ibadah sosial. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang berupa ibadah mahdhah, yaitu yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sholat. Ada pula ibadah yang bersifat sosial, yaitu yang berhubungan dengan sesama manusia. Termasuk dalam hal ini adalah segala aktivitas kita yang berhubungan dengan manusia, termasuk pekerjaan kita sehari-hari. Apabila kita laksanakan dengan baik dan benar, maka tercatat pula sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita beribadah kepada Allah yang sifatnya ibadah mahdhah atau yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala hanya bisa tercatat sebagai amal ibadah apabila kita lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu fikih.
dan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah yang kita lakukan apabila kita bertauhid dengan benar dan kemudian kita mampu menata hati kita dengan benar bahwa ibadah yang kita lakukan adalah semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya niat-niat yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah yang kita lakukan tidak akan memiliki nilai ibadah apabila kita lakukan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, amal apapun yang kita lakukan, walaupun sepintas kelihatan itu bukan merupakan amal ibadah, tetapi apabila kita memperhatikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kita menghindari segala yang haram. Apalagi kita bisa berusaha untuk menghindari yang makruh, maka apa yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita beribadah tetapi kita tidak mampu menata niat kita, mungkin niat kita tidak karena Allah, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan ibadah kita, meningkatkan mutu ibadah kita, meningkatkan keimanan kita, sehingga ibadah kita benar-benar menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan juga pekerjaan kita sehari-hari dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seumur hidup kita akan tercatat sebagai orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dan senantiasa bisa berusaha untuk menghindari segala yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit banyak bisa menghindari segala yang makruh dimakruhkan dalam hukum agama, sehingga dengan demikian seumur hidup kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa tetangga-tetangga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid 'ali wa tawakkal wa barik bi jalalika wa kamalika la sharafi mardi sayyidina maulana muhammad wa li sahabat rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa namu anna Allah amarakum bi amrin fata'fihi bi nafsi wa sallamu malaikati kursir fa qala ta'ala malam rizqa ilan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu
taslima. Wa'atikumullaha ilama ta'akum wa sallu wa sallimu ala mahdihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattabi'ina wa tabi'in warfa'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qa'imin wal anwar innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat wa ya kashifal bariyat. Allahumma ansurlan nasraddin waqtul matmatal muslimin wa ahli kalimataka ila yawmiddin. Allahumma a'lih baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainihim. Allahumma rafa'ni min al-bala' wal-wabaa' wal-ghala' wal-fahsha' wal-munkar wal-baghi wash-shaka'a wash-shuyu'a wal-mukhtalifata wal-mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min kulli al-muslimina amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bagi yang dibuka Allah tadzakkarun fadhkurullaha 'adzim yadhkurkum washkuru wa la ni'amihi yazidkum fas'aluhu min fadlihi yuhdikum wa la ilaha illallah ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salata. Allahu akbar. Allah.